Assalamualaikum, Ayu Ting Ting kembali dipepet pria ganteng. Ayu Ting Ting memang sedang digambarkan dekat dengan sejumlah pria akhir-akhir ini. Dari ketiganya, Sahrul Gunawan diketahui paling getol mengejar cinta sang biduan. Namun kini saingan baru muncul lagi. Sebut saja Ivan Gunawan, Sahrul Gunawan, dan Victor Masterchef Indonesia. Kali ini pria asal Korea Selatan berhasil membuat Ayu Ting Ting tersipu. Ia vlogger asal Korea Selatan, Bung Korea, yang baru-baru ini terlihat sudah akrab dengan sang biduan. Ayu Ting Ting dan Bung Korea baru-baru ini melakukan kolaborasi membuat konten YouTube. Yang tak disangka, Bung Korea langsung menggombali Ayu Ting Ting. Pria bernama asli Kim Giba itu mengaku kedatangannya ke Indonesia khusus untuk bertemu dengan Ibu Bilqis. "Aku trip kali ini untuk ke Indonesia ini khusus untuk Ayu," kata Kim Giba dalam tayangan YouTube His You TV 25 Agustus 2022. Dilansir via Sripoku. Sementara Ayu Ting Ting yang terlihat salah tingkah mendengar gombalan tersebut. Digombali seperti itu oleh pria ganteng, Ayu Ting Ting pun langsung salah tingkah. Ayu Ting Ting lantas membalas Bung Korea dengan memakai bahasa Korea. "Jangan tertawa," kata Ayu Ting Ting dalam bahasa Korea. "Sungguhan," timpal Bung Korea dengan bahasa Korea. Bung Korea rupanya masih melanjutkan gombalannya untuk Ayu. "Jadi hari-hari lain tuh aku istirahat," ujar Bung Korea. Kali ini Ayu Ting Ting merespon dengan percaya diri. "Emang kalau Ayu Ting Ting mah spesial ya, Geba," kata Ayu Ting Ting sambil menundukkan kepala.